Ini hasilnya kelengkeng merahnya tadi. Ini cuma saya pilih ya guys ya. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Ini di samping rumah. Beberapa hari ini hujan terus. Lihat nih, tanaman-tanamanku keblebekan air. Ayo Pak, tolong videoin aku. Ini mau ini loh. Mau ngunduh kelengkeng merah tiap hari di makani codot. Makanya ini mau tak pilih ya. Lihat nih. Ini aku nanemnya itu 6 bulanan, 7 bulanan ya. Waktu itu kan aku pulang dari Hong Kong sekitar 1 bulan atau 2 bulan aku nanam ini. Wah, ternyata luar biasa, guys. Ini udah berbuah padahal kecil ini pendek loh. Ayo Pak, lanjutin Pak. Aku yang pilih ya. Aduh, ini sawinya aku. Pelan, agak jauh toh yang agak jauh biar bodiku tidak melembung. Nanti kamu yang ngomong Pak, di sini aku enggak. Yo wes, gak nyoteng. Iya, ini semua ya. Cetas-cetas-cetas nih. Yang gue diimbu. Nah ini nih. Lengkeng merah. Daripada dimakan codot, codot kepala hitam. Anu sing brosong tok nih. Ben ben ngrogoh-ngrogoh kono. Apa iso? Ini satu tangkai itu ada yang mateng, ada yang belum loh. Alah, kok diimbu udah mateng dewe. Agak jauh loh yang. Wes. Sing masak dong. Wow, lihat nih. Udah belum ya? Ada yang kuat, teman-teman. Sayang. Biar nih, tutup nah ini. Tutup lagi yang. Yang belum matang. Wah, ini. Yang belum matang ya. Wah. Yang ngintip-ngintipin aja. Udah lek opo enak men, matang berarti iki. Wah, ini ada yang kesret. Bisa aja, Jal. Ini saya pilih, guys. Mau ya, Rene? Mau sini, silakan berapa? Tapi ngibu tik 2 hari. Ya udah, thank you, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng teng teng, alhamdulillah, ini